Assalamualaikum, pagi Bun. Pagi ini Umi mau buat menu tambahan buat Yusuf, Malik, dan Abinya, family tercinta. Pudingnya simple aja, Bun. Bahan-bahannya itu cuman agar-agar, satu yang satelit, satu yang Nutrijel, biar sedikit ngenyal. Terus kasih susu, terus dikasih ini dia. Selasih, mungkin pada video Umi sebelumnya sudah kita tahu manfaat selasih ya Bun. Terus pastinya ada gula ini secukupnya. Kalau Umi untuk satu bungkus ini Umi pakai 7 sendok gulanya ya Bun. Kalau kita pakai takaran sendok, dan pakai air satu bungkus itu Umi pakai 500 ml. Dan kita pakai seres biar cantik dan nyoklat, serta susu biar bergizi. Lalu kita campurkan semua bahannya Bun. Nah, agar-agarnya udah dimasukkan ya Bun, gulanya udah dimasukkan, airnya sudah dimasukkan, lalu selasihnya pun sudah kita masukkan. Yusuf sedang mengaduk-aduknya Bun. Lalu kita masukkan juga susunya. Duduk-duduk situ aja lah. Lalu kita hidupkan kompor ya Bun, dan kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih Bun, tadi susunya udah kita masukkan juga, jadi semua bahan udah dimasukkan dan mendidih. Kita matikan kompor ya Bun. Jadi Bun, saat tadi kita masak pudingnya, kita siapkan kesuka ya Bun, biar menarik, biar sehat para anggota keluarga, dan seperti yang disukai oleh mereka. Boleh karo coklat batang, boleh seres, boleh sprinkle, boleh buah, boleh buah kaleng, sesuai sama minat anggota keluarga atau anak-anak ya Bun. Umi sudah menyiapkan buah mangga biar rasanya manis-manis, segar, asam, dan coklat-coklat. Bisa juga taruh keju ya Bun. Jadi tinggal kita masukkan aja. Jadi ada coklat, ada seres, ada selasihnya ya Bun. Selain cantik, menarik, sehat, dan disukai oleh anak-anak. Tengok si Yusuf udah sibuk, dia mau katanya. Nanti dulu, itu jangan pakai itu, pakai yang Tupperware. Tupperware? Enggak. Hah? Enggak sabar. Mereka pun suka kalau masih cair. Cair. Suka yang cair katanya. Jadi Yusuf suka yang cair Bun. Nanti hangat-hangat diminumnya. Masih panas. Ya, hangat pun suka, yang sudah kenyal pun suka Bun. Sama-sama seperti abang. Itu sana dipanggil Abi. Jadi ini dia Bun. Ada susu, ada agar-agar, gula, dan selasih. Dan di dalamnya nanti kalau dimakan ada nyoklatnya Bun. Kalau yang ini berasa mangga. Ini yang mau diminum Yusuf, dia mau yang cair Bun. Demikian ya Bun, menu simple, sehat ala Umi. Bye.